Sementara itu, ratusan warga Spring Garden berunjuk rasa di depan gerbang perumahan mereka. Ya, mereka menuntut pengembang bertanggung jawab atas banjir yang sering terjadi. Rumah, botak-batik mindahin mobil tiap hujan. Betul. Kita di rumah, tiap hujan kita mindahin barang dari bawah ke atas. Ratusan warga perumahan Spring Garden Jatimurni Kota Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa di depan perumahan mereka kemarin sore. Mereka menuntut pihak pengembang bertanggung jawab atas banjir yang terjadi di permukiman mereka sejak tahun 2016. Jadi kami melakukan penyegelan, ada beberapa perumahan pembangunan baru sehingga untuk menghentikan korban-korban selanjutnya untuk yang di perumahan ini gitu loh Pak. Kalau kita bilang kondisi parah itu tergantung masing-masing, tapi kalau kami ucapkan bahwa ini sampai 60 sampai dengan 1,5 meter ketinggiannya. Warga menuntut pengembang membuat sistem drainase yang baik. Pasalnya banjir kerap terjadi di daerah permukiman mereka. Hingga saat ini belum ada keterangan dari pihak pengembang atas tuntutan warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.